Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih di channel Jaring Story Official. Nah, kebetulan pada kali ini saya mau proses kopi atau membuat bubuk kopi yang akan kita kirim ke pelanggan, teman-teman. Nah, pada kali ini saya mau review mesin grinder merek Nokti RME60, teman-teman. Nah, mesin grinder ini sudah saya beli selama 2 tahun yang lalu. Nah, pada saat baru dibeli, mesin ini bisa menggrinder biji kopi menjadi bubuk itu dalam waktu 1 menit itu bisa menghasilkan 1 kg, teman-teman ya. Nah, kebetulan ini kan sudah 2 tahun pemakaian, jadi saya mau review ya apakah masih bisa dia menggiring bubuk atau menggrinder bubuk selama 1 menit itu bisa menghasilkan 1 kg bubuk, teman-teman ya. Langsung saja kita review, teman-teman ya. Nah, kita mau grinder kopi 1 kg dulu ya. Kita lakukan 3 percobaan, teman-teman ya. Nah, ini kita 1 kg pertama ya, kita coba grinder berapa menit yang dibutuhkan untuk menggiling biji kopi sebanyak 1 kg, teman-teman ya. Kita mulai ya, teman-teman ya, sebentar. Oke. Kita mulai, kita buka stopwatch-nya. Oke. Jadi kalau kita mau berbisnis ataupun memulai usaha roastery, kita harus memiliki mesin grinder tentunya ya, teman-teman ya. Agar kita bisa menggiling ataupun menggrinder biji kopi yang sudah di roasting ataupun roast bean menjadi bubuk, teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Karena pada saat baru dibeli 2 tahun yang lalu, ini bisa menggiling biji kopi atau roast bean menjadi bubuk sebanyak 1 kg dengan hanya waktu 1 menit, teman-teman. Nah, ini kita coba grinder dengan ukuran bubuk nomor 1 ya, sesuai dengan orderan ataupun pesanan pelanggan, teman-teman. Nah, kita coba ini berapa menit. Nah, sudah 55 detik, teman-teman ya. Nih, kalau pada saat baru beli di 1 menit seperti ini sudah selesai, teman-teman. Nah, ini belum ya, teman-teman ya, karena mungkin kan karena sudah pemakaian berkali-kali, teman-teman ya, mata grindernya itu sudah pasti berkurang, teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Oke, stop. 1 menit 21 detik, teman-teman ya. Ataupun 91 detik, teman-teman ya. Masih normal, teman-teman, karena sudah pemakaian 2 tahun, teman-teman. Oke, kalau sudah selesai kita lakukan penggrinderan kedua, teman-teman ya. Kita coba ya, karena kita lakukan 3 kali penggilingan atau grinder ya, biar kita tahu rata-ratanya, teman-teman. Oke, kita buka dulu. Kita masukkan lagi. Nah, kita ambil dulu biji kopi yang sudah di roasting lagi. Mau kita grinder lagi ya, teman-teman. Ini sudah kita masukkan kembali, teman-teman, biji kopi atau roast bean ya, ataupun biji kopi yang sudah di roasting, teman-teman. Nah, kita mulai lagi ya dari nol ya, teman-teman. Langsung start dari nol. Saya lupa mesin ini buatan dari mana, teman-teman. Nanti saya cari tahu lagi biar saya buat di deskripsi, teman-teman, yang bisa kita edit, teman-teman ya. Oke, sudah kita mulai ya. Berapa butuh waktu berapa menit ya, teman-teman? Sudah 27 detik, teman-teman. Apakah kembali normal, teman-teman? Saya rasa tidaklah, sudah berkali-kali dipakai grinder ini ya. Wajar sih kalau dia
udah 1 menit lebih untuk menghasilkan 1 kg ya. Karena matanya itu kan pasti habis ya terus ya. Semakin habis ya. Kecuali kita ganti lagi mata yang baru ya, mata grinder yang baru teman-teman. Jadi mesin ini di biji kopi ataupun di tempatnya itu ada magnet teman-teman ya. Magnet, jadi kalau ada batu-batu dia tidak tergiling ya, lengket ya di magnetnya teman-teman. Oke, sudah 1 menit 14 detik sudah siap teman-teman ya. Sebentar ya, ternyata tidak jauh-jauh ya, 1 menit 20 detik 90 detik teman-teman ya. Jadi kalau yang pertama tadi 1 menit 21 detik, nah yang penggilingan kedua 1 menit 20 detik ya, hanya beda 1 detik teman-teman. Nah, berarti sudah wajar lah sih, pemakaian sudah lama ya teman-teman. Oke, nah kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga setelah ini ya. Karena kebetulan saya kan ada orderan sebanyak 10 kg teman-teman ya, tapi ini kita yang saya buat video hanya 3 kg teman-teman ya. Nah, kita lanjut yang ketiga teman-teman. Mungkin agar bisa kita buat rata-rata waktunya teman-teman ya, langsung saja sudah hidup teman-teman ya. Nah, butuh waktu berapa detik? Telat 5 detik sih, memang tidak apa-apa, kita cek ya. Sudah 31 detik. Kalau teman-teman punya cafe shop ya nggak perlu mesin grinder ini. Ini yang hanya yang memiliki usaha roastery yang wajib memiliki mesin grinder. Ini saya rasa yang Nordica. Kalau yang sebelah itu adalah mesin Pema ya, Latina ya. Cuma itu lebih lama dia durasi menggilingnya teman-teman. Oke, sudah 1 menit 7 detik, 1 menit 8 detik. Iya. Yeah. 1 menit 21 detik teman-teman. Ataupun 91 detik teman-teman ya. Hampir sama ya, berarti rata-rata memang di 1 menit 20 detik teman-teman. Oke, itu tadi kita sudah coba ya teman-teman ya, mesin yang sudah di mesin Nord, merek Nordic ya, yang sudah dipakai selama 2 tahun itu bisa masih produktif lah. Butuh waktu 1 menit 20 detik memang untuk menggiling roast bean atau biji kopi yang sudah di roasting sebanyak 1 kg teman-teman ya. Nah, ini langsung sudah selesai, langsung kita packing teman-teman ya. Kita packing dan akan kita siap kita kirim ke pesanan pelanggan teman-teman. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat review ini. Saya pamit undur diri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.